As the saga gripping Indonesian football dominates headlines, the team of nine, formed by the sports minister early in his term, has submitted its recommendations on how to improve sports in Indonesia. After working for four months, the team has submitted nine recommendations to the sports ministry, including greater coordination with police to improve the fight against match fixing. In its report, the team identifies weaknesses in inter institutional relationships, especially in football. Jadi jangan sampai nanti ada seperti negara dalam negara. Transparansi harus dibuka. Persoalan-persoalan yang terjadi itu selama ini kan uh, atlet pemain itu tidak dibayar sampai 6 bulan. Kita harus bangga bahwa atlet kita itu benar-benar menjiwai, mencintai olahraga sepak bola. Dia 6 bulan nggak dibayar, nggak ada masalah. Ya. Di sisi lain ada juga kejadian seperti apa, Pak Eri Keswanto, dihukum seumur hidup atau seperti itu sebetulnya yang salah siapa? Ada apa di balik itu kan? Nah, ke depan nanti ada ada atlet atlet asing datang ke sini, mungkin imigrasi nggak tahu, makanya mau direkomendasikan ada one kit system atau one stop service di situ ada, ada dari Bopi, ada dari imigrasi, kepolisian, terus naker.